Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau HIMBI Sastra merupakan sebuah organisasi yang berlandaskan demokrasi dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. HIMBI Sastra hadir sebagai media bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir dan kepribadian, juga sebagai sarana apresiasi minat, bakat, dan juga wadah aspirasi bagi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Visi HIMBI Sastra yakni menjadikan HIMBI Sastra sebagai sarana apresiasi dan wadah aspirasi mahasiswa dengan menerapkan nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Misi HIMBI Sastra yang pertama, meningkatkan kinerja HIMBI Sastra dan menunjukkan sikap kebersamaan. Yang kedua, mengoptimalkan peran HIMBI Sastra sebagai sarana untuk menyalurkan potensi dan minat bakat mahasiswa. Ketiga, mendengarkan aspirasi dan memelihara hubungan baik dengan mahasiswa, aktivitas akademika, dan masyarakat umum. Empat, menjalankan program kerja dengan penuh tanggung jawab. Kreativitas adalah divisi minat bakat dan kreativitas, yang mana divisi ini menaungi tiga bidang, yaitu keolahragaan, kerohanian, dan kesenian. Divisi ini mewadahi aspirasi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Divisi ini sudah melakukan kegiatan diantaranya yaitu PDH atau Pelatihan Dasar HIMBI Sastra. Selanjutnya adalah Sergap Bastra, Semarak Gemerlap Bahasa dan Sastra Indonesia. Fungsi kesenian adalah menyalurkan minat bakat khususnya di bidang seni, yaitu salah satunya seni pertunjukan, seni musik, dan berbagai macam seni lainnya. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah malam apresiasi bersama yang telah dilaksanakan pada bulan April tadi, di mana kita semua mahasiswa PBSI melakukan pementasan dan mengapresiasi sama-sama. Saya Muhammad Asyami, perwakilan dari Teater Ilalang. Teater Ilalang sendiri adalah organisasi yang ada di dalam naungan HIMBI Sastra yang lebih ke dalam keseniannya. Jadi Ilalang sendiri adalah bagian dari kesenian dari HIMBI Sastra. Teater Ilalang satu keluarga mengukir karya. Bidang keolahragaan adalah bidang yang menampung semua minat dan bakat mahasiswa dalam bidang olahraga. Bidang kami telah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu latihan futsal, latihan bulu tangkis, dan terakhir adalah lomba futsal se-universitas. Fungsi kerohanian tersendiri yaitu sebagai mewadahi minat bakat mahasiswa di bidang agama. Kegiatan yang sudah kami lakukan yaitu bakti sosial pada saat Sergap Bastra dan buka puasa dan sahur bersama pada saat bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sari dari KBBI Anur, merupakan koordinator yang berada di bawah bidang kerohanian HIMBI Sastra PBSI IKIP Ilalang Banjarmasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjaan kami adalah berhubungan dengan masyarakat luar. Empat program kerja, yang pertama yaitu pembuatan mading, yang kedua mengelola akun sosial media, yang ketiga yaitu mencari partner kerja, yang keempat adalah sosialisasi sekolah.